Sup, aku Bert. Aku Pan. Welcome back to another episode of The Kasut Show. Hari kita akan review kasut. Bukan sepasang. Bukan dua pasang. Bukan tiga pasang. Tapi empat pasang perempuan dan perempuan. Ya, betul. Tapi semuanya ada satu macam tema lah. Tema dia, betul? Kolaborasi daripada brand yang sama antara dua brand. Satu daripada negara matahari terbit. Satu daripada brand dari Amerika. Betul, Amerika bah. Tapi kasut ni ataupun kolaborasi ni, kita dah pernah review. Cuma dia kasut lain sebelum ni. So, untuk tidak membuang masa, kita tunjuk kasut sekarang. Satu, dua, tiga. Seperti anda dapat lihat kasut ni adalah daripada kolaborasi antara Vans, sebuah pengeluar kasut skate terbesar, biggest skate shoe manufacturer di dunia, dan juga biggest, yes. Double Taps, brand yang daripada Jepun. Betul. Yang direka oleh Tetsuya Nishiyama-san. Betul. So, atau dikenali sebagai Ted lah. So, satu orang macam aku, Bert. Get the Ted. Ted Bert. Maksudnya dah lama. Kita gang maksudnya. Right. So, kasut ni dalam beberapa episod yang lepas, kita dah ada review kolaborasi yang sama daripada brand yang sama. Time tu pun dia keluar empat juga. Dia keluar empat juga. Tapi kita dapat dua saja. Kali ni, shout out crossover store dekat JB. Aku dengar kau pergi yang kat Sunway. Betul, kan? Tapi aku pergi mesti dah lambat. Lepas subuh aku keluar, aku tujuh orang tu kan. Yes. Tujuh. Aku dah pergi kat, masuk kat parking tu, pergi jumpa guard kata kat luar baru lima orang. Aku pun senyum jalan, ada yes lima orang. Kena game 50 orang pun lebih. Shout out guard yang tipu aku. Dengan kisah tragis daripada Baiman tadi. Bert. Daripada Bert, kita terus ke kasut ni. Ada dua siluet. Siluet. Dua siluet. Bukan seluet. Dua siluet. Itu satu Era ialah dan Era juga LX dan juga Skate High LX. So kita nak buka mana? Skate High ke Era tu? So, box, pasal box ni kita dah cerita dulu. So kita buka kasut je semua. Alright. Box kita tapi masih sama. Kalau korang nak tahu kasut ni siapa, Double Taps, kat mana kedai diorang, boleh tengok episod sebelum ni lah. Okay. So Man, tak salah aku, dia still guna kasut tidak halal juga kan? Sebab dia box. Mana? Sebab dia box, so memang dia orang guna material yang terbaik sekali. Itu kulit babi. Kenapa dia terbaik? Sebab dia tak nak bagi orang silap pegang. Itu adalah manifestasi daripada barat. Sebab tu aku pun nama Bert sekarang. Okay, so kita tengok ada dua colorway yang dilis kat Malaysia. Tak salah aku ada lagi satu slip on. Slip on? Tak pasti lah. Slip on kalau tu, ada kita masukkan dalam gambar. Kalau slip on tu tak salah aku dia release only in Japan. So aku tak pasti juga lah, mungkin dah betul atau salah. Penonton di luar sana sila betulkan kita. Dua colorway kali ni, sebelum kita pergi lebih lanjut, sebelum ni color yang kita review ialah color hitam, dia punya foxing dengan lorin. Kali ni dia punya prominent feature is the crossbone. Crossbone ni sebelum ni memang dah ada Vans collab dengan skate, Vans collab dengan Double Taps gunakan design crossbone juga. Kali pertama keluar color lorin. Sebelum ni hitam pernah. Hitam pernah, olive pernah tak. So material tak, halal. Material halal. Tapi kotak still special, dia still the upper tier of Vans lah. Okay. Right, so kalau korang nak tahu juga kat mana kulit babi dia, dia kalau boleh fokus, dekat sini ada leather kan. Leather tu saja dia buat daripada kulit ginzi. Suede, tidak. Getah ni obviously lah bukan kulit ginzi kan. Macam biasa Man, apa yang kau punya first impression terhadap collab ni? Sebab kalau aku sendiri yang dah berzaman-zaman tak beratur pun try nak beratur, sebenarnya aku suka lah. Okay. Aku suka yang hitam lah. So, dia punya crossbone and juga dia punya logo kat lekang ni. Macam seperti yang release sebelum ni. Pada aku dia tak over sangat tapi cun.
Okay, tak lupa juga sebelum ni kita akan sebelum video video sebelum ni kita ada cakap Vertuvo. Kita ingat bahasa Rusia. Bukan. Bukan. Adalah WTAPS Visual Up Armor. Tu bagi aku first impression macam aku setuju dengan kau. Crossbow ni very satu design yang signifikan lah. Memang kalau orang tengok dia jauh, orang tahu best. Orang terus macam oh ni double taps. Double taps. Betul? And material yang digunakan agak premium. Aku suka sweat dia, sweat nice. Dia very lush. Dia punya stitching crossbone dia sangat jelas. Betul. Kontras stitching dia lah. Lepas tu other than that, tu lah nice very small macam touches lah. Macam kita cakap lidah dia pun sebelum ni sama kat place off the wall. Lepas tu belakang number one Waffle Lovers Club. Tak tahu macam mana kita nak join club tu. Sebab aku mungkin bukan number one lah, number five kat ni. Aku tak ada nombor, aku mungkin belakang. Okay. So satu lagi kalau macam dekat era ni kita tengok, dia punya eyelid pun, dia punya cat dia, dia punya warna dia aku rasa menarik. Bukan dekat era. Oh okay. macam dia matte matte lah. Gitu. Aku tahu lah dia punya small-small detail tu memang cun lah. Lepas tu lah, sini dia tulis Vans. Dekat dalam. Belakang ni dia tulis Vought. Macam kasut Vans ataupun specifically especially era ni tak ada banyak benda yang kita nak ulas lah. Sebab dia memang simple punya siluet. And kita cuma yang apa orang kata bezanya daripada era dah biasa lah, dia punya suede dia nice, lepas tu ada detailing double taps, lepas tu dia punya foxing yang dia punya mixo ni lain. Foxing dia tinggi, yes. Tinggi, ya. Tapi lagi satu Man, aku nak tanya kau lah kan. Cup dia punya bawah ni macam ke dalam sikit kan. Ada memang apa lah dia punya term dia aku nak lupa lah. Tapi memang kalau yang apa untuk release double taps ni memang semua macam tu. Dia macam ke dalam sikit. Apa lah. Dia macam ada butir sikit kan. Macam tu lah. Right. So in terms of sizing wise, aku try, aku memang pakai US 11. So dia a bit roomy. Betul, kalau Vought memang boleh selamat untuk pergi half size down ke, one size down ke. Tapi sayangnya dekat crossover dia keluar 9, 10, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11. So tak ada US 10.5. So aku opt for US 11 lah. Alhamdulillah cooperation daripada wife aku, aku score dua-dua era ni US 11 size aku. And yang selebihnya kita source kat orang lain lah. Sebab dia seorang satu pair saja. So apa dengan with that being said, belum sebelum tu pun ada satu lagi perbezaan yang mata kasar orang biasa tak nampak, tapi kalau bird nampak. Okay. Kalau kita tengok bird kat nampak sini, guna bird dia. Astaghfirullahalazim. Kalau kita tengok kat sini, jet strap dia hitam. Yes. Yang itu jet strap mana? Putih. Dia tak sama. Sepatutnya kan kalau ni hitam, yes. Nampak. Tu adalah beza, salah satu beza lah kalau dekat sikit high. Dia lagi pop dekat orange dah lah, warna pop. Lepas tu dia letak jet strap warna putih memang cuna. Tak tahu, bagi aku, aku memang linian tu as orange. Orange dia pun tak dia boleh bukan pakai. Orange sekarang. Orange boleh pakai. Orange ya. Bukan yang menjolok mata, mengurik mata orang lah orange dia. Bukan neon, dia very like dark, deep, yep, orange lah. Okay, barulah kita ke part yang seperti biasa untuk red and red. Kasut. Kasut ni. Bagi rating kan? Okay, Man, kau bagi dulu lah, Man. Aku tanya kau dulu kan? Okay, okay, fine. Okay. Untuk kolaborasi ni, keseluruhan. Daripada segi overall, aku bagi 8 lah. 8. Satu sebab dia crossbone, very synonym dengan double tap punya releases. Even previous release dia pun reselling price dia agak kau ke untuk sebuah vest, maybe double the retail price. And yang ni pun even aku tengok dekat carousel, dekat forum pun era boleh jejak 800 eh. Retail dalam 3 something ke, tak sampai 4. So maksudnya dia dah lebih daripada double harga retail dia. Very good wear, a very good pair to wear. Aku walaupun aku bukanlah penggemar kalorin, tapi aku rasa I can pull this off. Of course, hitam is my ni. Biasanya orang akan ke cipan aku ambil hitam, tapi kali ni aku akan macam aku cakap ni, lenient towards the orange ones. So overall, tapi paling favourite antara empat. Of course, era. Aku tak suka sikit high, susah nak pakai. Era orange lah. Era orange. Kalau aku pula, aku bagi 7.5 per 10. 7.5 per 10. Sebab kenapa?
seperti yang Cipan cakap, sinonim. Tapi aku rasa dia macam boleh buat lagi, tambah lagi lah. Sikit dah. Okay. Dekat, sebab orang tengok macam ni sama je macam dulu punya. Ada satu-satu punya differences. Aku nak tanya kau lah, sebelum yang dulu dia punya forcing tinggi macam ni lah? Tak kan? Tak. Okay. Dia lain. Tapi pada aku 7.5 and my pick adalah Era Hitam. Bukan Era Rentak Music terkini ya? Era Fazira. So dengan tu, make sure korang like, subscribe, share dan juga continue supporting us dekat semua kita punya social media, Instagram, Facebook dan juga YouTube. Tekan butang loceng, saya bawakan berita ini kepada rakan-rakan dan keluarga anda. Jangan lupa kita masih lagi dalam battle against COVID-19. Kes makin banyak, jadi kita jangan leka rakan-rakan. Oh ya. Kita cium mulut kan. Okay, so dengan tu saya Cipan, aku Bert, nanti lain episode.